Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Quran ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof yang berkenan hadir ke pesantren kami. Untuk anggota sebab untuk ini ia berkait dengan akidah. Oke, saya kita tengok seterusnya. Oke, so ini contohnya. Kita nak laksanakan syariah, ya, nak laksanakan syariah tapi akarnya sekular. Maka dia hasil buahnya. Buahnya tak ada. Tapi yang sebetulnya kita mau kembali ke sini. Akarnya daripada Islam, iman dan ihsan. Sangat penting, bagi kita sangat penting untuk kita menyedarkan generasi-generasi muda, ya, kita kena kembali kepada budaya ilmu Islam. Bukannya budaya ilmu yang dibawa oleh sekularisme, bukannya budaya ilmu yang dibawa oleh ateisme yang tidak ada Tuhan, apatah lagi budaya ilmu yang dibawa oleh liberal. Ya, kena kembali kepada ilmu Islam, budaya Islam yang tinggi adabnya, tinggi akhlaknya, kerana di situ selalu ada keberkatan. Okey, dan saya rasa mesti itu saja. Saya mohon maaf ya, ada yang kurang sesuai, ada kejanggalan-kejanggalan, ada mungkin bahasa yang kurang mungkin kurang jelas ya. Di pecah-pecah Korea dalam Melayu Indonesia. Okey, dan saya mudah-mudahan ada manfaatnya yang dapat kita kongsikan bersama. Dan saya dengan besar hati mengadu-adukan warga pesantren ke Malaysia, ya, dan ke industri saja. Ya, insyaAllah yang